我们我背给他了，他不干了，好噻，不干了，干了算了。这啥子没得？我们我背给。要讲我们我一天一。我说，我不是同我们一起吃的，我说那不一起弄。也有，我说那时候有点该搞定了。那ini diganti loh. Oh iya. Haru aku bro. Aku bingung. Tak sampai 5 menit tu. Langsung eh. Cucu lagi. Oke guys, jadi kita akan bahas sedikit tentang modifikasi Z800 ini. Apa aja yang udah diubah? Kita mulai dari atas. Ini ada tabung minyak rem dari Bonamici. Kita pakai produk ini karena dia bentuknya simpel minimalis. Terus kedua, kita padukan dengan hand grip dari Rizoma. Untuk bagian pengereman, kita sudah upgrade bagian master remnya, kita pakai Brembo yang tipe RCS19 kota-kota. Spion dari Rizoma. Ini kecil tapi kelihatan semua di belakang. Ini bagus banget ini guys. Nah ini kok tumben ada tabungnya juga, ini buat apa nih kok? Nah kalau ini koplingnya sudah pakai sistem hidrolik. Jadi di mana kita upgrade ya, dari sebelumnya ini tipenya mekanikal, kita upgrade ke hidrolik untuk cari ringannya dari koplingnya. Terus dari situ juga secara estetika bagus banget bu. Jadi udah bukan pakai kabel lagi okay. Ya? Nggak pakai. Dari gini okay, kabel. Siap. Tapi sebenarnya kabel enak sih, bukan kabel nggak enak. Cuman kita pingin aja beda dari yang lainnya. Sebenarnya juga umum, ada yang pakai kayak gini. Umum sih, tapi kan nggak umum-umum banget. Oke. Intinya kita upgrade. Kayaknya udah coating ini ya? Iya. Jadi coating nih? Jadi kita finishing, setelah kita pasang semua partnya, kita finishing dengan glass coating dari kita, produknya kita pakai kamikaze. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat sendiri, ini kebetulan di bawah lampu langsung ya. Oke, sekian ya. Sekian review dari kita, saksikan terus, stay tune.